Swastiastu. Om Awijinamasti. Sahabat semua, pencinta Tasanagi, berjumpa kembali bersama saya dalam channel Agung Sayoga. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya sudah membawa sebilah keris. Keris yang sangat unik dan sepuh dapat kita katakan. Nah, kalau kita lihat dari segi fisik luar, nah keris ini semuanya hitam. Hitam legam. Dan ada cincinnya sedikit, mungkin dari kekuningan ini. Kalau kita lihat dari segi kayunya, nah, kalau di Bali, kayu yang hitam seperti ini disebut dengan kayu areng. Ya, kayu areng. Nah, di mana kayu areng itu kalau kita bor sampai serbuknya pun hitam, berarti ditoreh-toreh hitam tetap. Berbeda dengan kayu selem. Ya, jadi ini kayu areng yang hitam. Nah, namun saya belum pernah menoreh kayu ini. Namun besar kemungkinan ini adalah kayu areng karena saya dapatkan keris ini memang sudah seperti ini, sudah jadi seperti ini. Nah, di mana motifnya dapat kita lihat. Nah, ini seperti burung yang primitif. Seperti burung kakatua begitu ini. Nah, di sini ada bunga-bunga, ada bunga-bunga dan hitam. Nah, di samping itu juga dihiasi dengan 4 buah atau 4 butir mutiara hitam. Nah, ini mutiara hitam 4 buah, 1, 2, 3, 4. Nah, mutiara itu biasanya berwarna putih, namun ada juga mutiara yang berwarna hitam. Nah, kalau kita lihat, mutiara itu ada 2 jenis. Ada yang diambil dari lautan dan ada juga mutiara air tawar. Nah, ini besar kemungkinan mutiara air tawar ya. Luar biasa. Gagah sekali. Inilah dia. Tidak terlalu panjang. Namun sangat baik pegangannya, sangat. Nah, orang Bali mengatakan antep. Dan sesungguhnya model ini dapat kita lihat, ini sebenarnya setil sarung kojongan. Nah, kojongan ya. Nah, cuma dia divariasikan dengan bunga-bunga. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana isi dalam daripada keris ini. Mari saudara-saudara, seperti biasa kita akan buka sarungnya seperti pakem yang sudah ditentukan. Kita dorong dengan ibu jari, kita tarik dengan tangan kiri. Wah, luar biasa, gagah sekali, dan keris ini ternyata keris yang sepuh. Nah, keris yang sepuh dan pamornya rapat sekali. Nah, pertama kita akan hitung looknya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini keris look 5. Nah, dalam pakem pakerisan, keris look 5 itu identik dengan Pandawa Carita. Nah, jadi Pandawa Carita. Baik budaya Jawa maupun budaya yang ada di Bali. Dengan jarak dekat kita lihat, nah,
keris ini seperti ini. Nah, di semana gagangnya seperti kepala burung, namun seni yang abstrak. Nah, di sini ada kekuningan, ada sarung yang menyerupai bentuk kekojongan, namun dihias dengan bunga-bunga. Dan ada juga mutiara hitam 4 biji yang diikatkan di sarung. Nah, kesemuanya hitam. Nah, dalam kepercayaan Hindu, hitam itu identik dengan Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu identik juga dengan burung, yaitu burung Garuda. Ya, di sisi sedikit keropos, namun secara menyeluruh keris ini dapat masih kita lihat kesempurnaannya. Antara look yang satu dengan look yang lain jauh, dan keris ini tipis di ujungnya dan di pangkalnya tebal. Nah, kalau kita balik seperti ini, kalau kita perhatikan pamornya, nah, pamor keris ini penuh. Hampir semua bilah dipenuhi dengan pamor. Nah, dari pangkal sampai ke ujung. Nah, biasanya pamor yang penuh itu disimbolkan atau diberi sebutan pamor penaringan kebak. Nah, yang maknanya penaringan kebak itu adalah peti beras yang penuh. Nah, yang bermakna kemakmuran, cukup pangan bagi pemiliknya. Kalau kita lihat secara menyeluruh, kita buka, kelihatan seperti ini. Pengalaman yang pernah saya lakukan terhadap keris ini, nah, di mana saya lihat keris ini akan lepas. Tahu-tahu saya bawa ke tukang las, ternyata keris lama itu tidak bisa dilas. Dia tidak bisa menyatu. Nah, saya bawa ke tukang las yang pertama, tidak bisa dikerjakan dengan las karbit, namun saya bawa ke tukang las tembaga. Nah, juga tidak bisa. Nah, paksa ini bahan lasnya menempel seperti ini. Nah, mungkin keris-keris zaman dahulu unsur besinya sedikit sehingga sulit untuk dilas. Unsur meteor lah yang lebih banyak, atau unsur bebatuan. Setelah diukur tadi, ternyata panjang wilah keris ini, yaitu bilahnya 33 cm. Kerisnya tipis, looknya jauh antara look satu dengan look yang lainnya. Warna besinya agak kebiru-biruan, abu-abu, tipis. Nah, dapat kita simpulkan, atau mungkin keris ini tercipta di era Majapahit. Karena dikatakan setel keris pada zaman itu tipis, namun gagangnya sedikit tebal, dan kalau memiliki look
looknya biasanya jauh. Dengan pamor, penaringan kebak, ya sepoh. Tangguh Majapahit, pamor penaringan kebak, dapur Pandawa Carita. Setelah kita melihat fisik daripada Kris ini, baik pamor, look, dan lain sebagainya, nah dapat kita simpulkan, sesungguhnya Kris ini dibabar atau dibuat sehingga muncul pamor, berarti makna pamor yang tersirat di dalam pusaka ini adalah penaringan kebak. Penaringan kebak itu artinya seperti yang diulas tadi adalah peti beras yang penuh. Nah sehingga keris ini fungsinya untuk kemakmuran. Nah, selain daripada itu, keris ini juga pas apabila difungsikan untuk mereka yang bergerak di dunia seni. Karena di Bali, seni itu identik dengan pewayang. Makanya di Bali ada upacara di bidang seni itu pada saat hari suci Kumpek Wayang. Nah, di sini ada tadi Luk 5 Pandawa Carita yang identik dengan pakem-pakem pewayang. Ya, demikianlah saudara-saudara semua yang dapat saya informasikan. Nah, semoga bisa dipakai perbandingan untuk kita semua sambil kita mencari-cari dan belajar lagi lebih banyak tentang budaya yang diwarisi oleh para leluhur kita. Rahayu Sarang Sami, Om Santi, Santi, Santi.